Halo teman-teman, balik lagi nih di channel kita nih. Sekarang ini kita pindah ya, toko kita bukan di Matraman lagi, sekarang di Cakung. Nih, kita sekarang lagi habis beli bal anak nih. Nyoba. Tuh, bal anak. Kita coba buka. Ini harganya 4,5 dari Belip. Yuk kita coba buka yuk. Nah, ini dia nih. Apa sih namanya? Balnya nih. Coba nih kita buka nih. Kawat-kawatnya tadi baru saja dibuka sih. Ayo coba buka lah. Tuh. Banyak nih, ini isinya sekitar 700 kurang lebih. 700 sampai 1000. Tuh, kita sortir dulu nih. Ada apa aja nih? Coba. Nih, jadi contoh-contohnya kayak gini nih. Nih ada kaos anak, ada dress, ada celana juga ini, tuh. Mix tipis tebal. Tuh, mix tipis bawah tebal. Atasan. Tuh, kayak gini-gini nih, teman-teman tuh. Ini ada yang tebal juga nih tuh. Atasan, ada yang tebal. Atasan. Ini celana nih, tuh. Ada rok nih. Ada rok, ada kos-kos kayak gini nih. Tuh. Isinya kurang lebih 700 sampai 1000, tapi karter. Oh, tapi, nih karter nih. Kalau bal mix tipis tebal mayoritas lengan panjang. Tuh, Uniqlo nih. Tuh, Uniqlo polos. Uniqlo rata-rata polos dia. Tuh. Tuh, rata-rata ini baju bobo dan tuh. Rata-rata lengan panjang. Nih, Marvel. Marvel apa bukan? Bukan, gambarnya doang. Tuh, ada brand H&M. Itu banyak tuh. Ntar kita sortir dulu ya nih Mickey Mouse nih. Disney biasanya dari Disney. Memang tag-nya nih. Ini tag-nya nih. Ya, susah kok. Nah itu Disney. Ntar kita sortir dulu ya, ntar kita pisahin dulu yang celana-celana, yang kaos-kaos yang tebal-tebal, ntar kita review lagi, oke? Nih brandnya nih, baru nemu nih, H&M. Terus tuh Zara. Ini Disney. Tuh. Ini apa nih, Kak? Uniqlo. Puma. Tuh. Sebenarnya baru pisahin.